Ibrahim. Dan aku bukan seorang welder. Tapi semalam aku try welding. Aku rasa welding aku barai. So, aku nak pergi beautiful machine, nak pergi sembang dengan Abang Man pasal cara-cara. Macam mana aku nak welding dengan betul? Jom. Abang Man, busy ya? Busy. Semalam saya try welding kat rumah. Tapi saya rasa welding saya barai. So Abang Man kena tunjuk saya cara betul nak welding. Boleh? Saya tolong set up mesin. Okay, tapi sebelum kita start, ada benda yang korang kena faham. Ada tiga jenis welding mesin. Kita ada ARC, kita ada MIG dan kita ada TIG. Hari ni, yang ni aku tak nak pay attention. Hari ni aku nak belajar pakai ni, TIG. So jom kita set up mesin TIG. So untuk set up, ni mesin ni Abang Man. On je. On je, tetap. Berapa? 118. Mana yang nak pusing eh? Second. Dari bawah? Atas? Atas. Second. 110? Ya. Glove. Nah. Lepas tu, mas. Mas. Ngam. Kalau dia ikut kesesuaian lah. Maksudnya yang selesa lah. So, kita pakai blade 1.2 lah. Ni 1.2 mm? Ya. Okay. Ni Abang Man overlap dua jenis, dua lapik besi eh? Ya. Cara dia? Apa perlu pakai wire feed? Ya. Okay. So ni filler. Ni filler jenis copper. Tak tahu lah korang nampak ke tak kamera. Tapi untuk kali ni kita tak belajar pakai benda ni kan? Kita belajar tag kan? Kemudian ada lah. Kemudian. Okay, kemudian. Okay, sekarang saya turn on je tak? Boleh? Boleh? Abang Man tunjuk yang macam ni. Jadi poin dia, kita nak cairkan yang belah atas dan turun ke bawah. Masih function eh? Let's go, tengok dekat shot. Tembak dekat sini. Are you okay? Tak. Lepas tu, angle ni kena sengit sikit kan? Dia tak boleh tegak dari atas kan? Macam ni boleh? Tak antik. Apa yang nak buat ni? Yes. Betul. Ya. So aku nak tunjuk kat korang. Ni mula-mula aku buat tadi. Ni Abang Man buat. Sampai kat sini, ni semua aku buat. Jadi yang ni Abang Man? Ni okay kan? Ngam. Ngam. So next lesson. Ni Abang Man. Abang Man daripada Beautiful Machines. Motor kat belakang ni, dia yang buat. So tak suruh dia yang ajar aku. Tapi walaupun Abang Man buat motor macam ni, kalau kita tengok motor-motor dia, semua standard. Dia tak ada motor custom langsung. So personally Abang Man lagi suka bawa motor standard lah kan? Standard kilang sebab selesa. So benda ni hanyalah kerja lah semata-mata untuk Abang Man. Hobi, hobi, hobi juga. Hobi dan kerja lah. Tapi Abang Man tak ada motor custom? Tak ada lah. Yang sendiri dia, semua standard kan? Ya. Sambil-sambil tu Abang Man challenge diri dia sendiri untuk buat benda yang dia tak pernah buat dan buat benda yang dia tak pernah tengok pun. Itu lah, agaknya dia punya sasal dia kat situ lah kan. Susah ni nak mencari fabricator untuk... Susah! Fabricator dalam Malaysia yang boleh buat kerja yang kemas tak ramai. Sebab tu benda ni menarik untuk Abang Man. Sebab dia mencabar diri tak ada kali.
kepuasan lah. Kepuasan. Ya. Tapi yang pentingnya ikhlas lah apa yang kita buat. Kerja lah. Poin dia, hasil kerja tangan Abang Man dia, ni monster. Dia dah pernah pergi Japan, dia dah pernah pergi Bangkok. Boleh lah. So next target, nak pergi lagi. Tapi dengan motor lain lah. So sekarang Abang Man ajar aku macam mana nak letak feature. Tadi aku baru buat nak pakai feature, sekarang ni dia nak letak feature. Since Abang Man dah cakap tadi, buat welding ni kita kena challenge diri kita every time. Aku nak challenge diri aku untuk buat ni. Kita akan weld straight dari sini sampai hujung. Kita tengok. Okay, of course aku nak weld dia ni kuat lah. Tapi at the same time, challenge aku untuk buat dia cantik. Kalau nak cantik, kita kena konsisten. So jom kita cuba. Ni Abang Man ni. Nampak halus. Haa, panas! Damn! Yeah! Black! Black gantung. Black gantung tepi. Thanks! Kau buat apa ni? Belajar nak welding. Oh, ingat nak buat jet? Bodoh. Nampak ada layak. So, tu dia. Lesson kita hari ni. Aku datang sini kat Beautiful Machine sebab aku nak belajar welding TIG dengan Abang Man. Settle. Aku dah belajar, Abang Man dah tunjuk macam mana. Aku dah buat sendiri. So ni hasil dia yang aku buat sendiri. Aku tak tahu kalau korang boleh nampak daripada kamera ke tak, tapi sebenarnya aku buat barai. Mula-mula buruk, tapi makin lama makin cantik. Abang Man kata benda ni kuat. So kita tengok dia kuat mana. Nak tengok kuat mana Anas? Sekarang kita ada Azmir kat sini, tolong QC. Ni yang cantik tu, kita tengok dia patah ke tak patah. Wah, wow. Kode A lah. Wah, wow. Ni yang pen. Ni tak terbuka. So, approve. Approve lah. Yeah. Boleh, lepas ni boleh buat frame lah. Kau percaya aku tak? Kena aku welding motor kau ke apa? Boleh, aku ada banyak kursi nak welding. Kursi bus. Tapi kalau aku boleh explain kat korang pasal welding ni, Abang Man banyak kali tekankan kat aku yang kau nak buat welding kau kena tenang. Kalau tak tenang, bersepah-sepah jadi hasil welding kau. Benda ni untuk setengah orang macam Abang Man ni, benda ni macam terapi. Dia suka. Jangan orang kacau, dia layan je buat benda ni. Sebab tu dia kena tenang. Sebab aku pernah cuba buat benda ni time aku tengah serabut. Memang takkan jadi. Weld kau akan berlubang-lubang, tak cantik, tak konsisten. So sekarang since aku dah tahu aku dah boleh buat weld yang macam ni, maybe next aku nak try weld motor pula ke, kita buat stainless steel exhaust pula ke. So kita tengok nanti. Ciao.